langsung memasuki wilayah Ateri Pelabuhan Semarang. Izin melintas untuk para driver yang ada di Pelabuhan Semarang nih dan sekitarnya. Tetap selalu tenang dan kuasai dan selalu semangat. Salam sehat selalu, semangat terus tanpa batas. Cuaca hujan, berkah-berkah untuk kalian semua yang kerja di manapun dan pekerjaan apapun. Adem-adem. Hujannya merata guys, merata nih sampai Kendal kota hujan juga guys. Hujan merata nih, alhamdulillah. Dibagikan dengan rata keberkahan ini guys. Wilayah Waleri guys, wilayah Waleri, beh, lepotan lah. Alhamdulillah nih, jarang-jarang pas lewat jalur ini masih keadaan terang nih guys, cahayanya, langitnya nih masih terang benderang. Diberangkatkan kembali guys, hari udah mau sore nih, langit pun adem, hujan. Cepet nyampe rumah nih guys. Kasihan orang tua udah nungguin kangen. Karena kerinduan orang tua tidak akan bisa membalas. Walaupun kita segimana kita kaya atau harta kita melimpah guys, jangan membiarkan kerinduan orang tua semakin mendalam. Di Waleri nih guys, alhamdulillah gerimis.
Masih terang nih guys, jarang-jarang lewat Baleri. Langit masih terang, biasanya malam. Digas ya, terus. Pas kebenaran adem bang lewat. Adem juga cuaca nih. Dikasih gerimis terus.
kesehatan, tahan emosi. Kopian mas, woi siap pasti ya. Buka mas, saya nggak bisa ngebuka toyo. Agra mas, dulunya tuh PT-nya Arga, sekarang ditambah mas, karena dulu ngalamin apa, akhirnya dibalik jadi Agra mas. Oke ini baru biar kerasa apa itu mau diaduk. Soai. Di kopian masih. Terima kasih ya Kang. Ya wis. Aduh mantep Kang. Tetap tenang dan kuasai, tetap selalu bersyukur dan semangat. Karena segala sesuatunya butuh perjuangan dan proses, tetap selalu berpikiran positif untuk mendapatkan dan menjadi hal yang terbaik dan mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Sing tenang mas eh. Ojo lali kopi ne mas eh. Eh kopi? Iya. Langit udah mulai mau gelap nih guys. Dan Mama Seko tidur. Ya mau gimana lagi? Padahal pesannya dari apa? Joko Kendil ojo turu sore-sore. Ini malah Mama Sekonya sore-sore malah tidur. Ya mau gimana lagi guys. Mama Seko istirahat gantian. Nanti sehabis di Pemalang dia lagi yang bawa sampai gerbang tol Kanci. Seperti biasa. Ya begitulah rumusannya. Cuman untuk saat ini kebetulan pas memang masih sore. Ngedat jalan pelan-pelan biar Mama Sekonya agak panjang tidurnya. Soalnya kalau dicepetin kasihan, baru juga tidur kok udah dibangunin lagi. Aduh. Saatnya keluar gerbang tol Pemalang guys. Pemalang, andai kata ada uang banyak mah enak gaspol terus. Tol panjang, cuman memang kekurangan kalau ngetol panjang ini mata cepat lelah guys, alias jenuh karena monoton gas terus. Jadi harus diselingin. Wah ini udah hancur lagi aja nih.
rawan soalnya kecepatan tinggi, mereka nggak ngerem dari jauh, udah hancur lagi aja tuh guys. Duh ya Allah. Hati-hati masih, kalau bila mana kalian untuk mau akses keluar tol, jangan dibetot terus, kurangin gas dari jauh-jauh sebelumnya. Jangan percaya rem kalian pakem, karena kita nggak tahu sistem pengereman itu apesnya kita nggak paham, errornya gimana kita nggak tahu. Jadi jangan menyepelekan jalur guys. Kadang mobil yang kita bangga-banggakan sehat-sehat, kita nggak tahu kapan dia storingnya, troublenya. Sing penting terus semangat dan jangan lupa banyak berdoa. Alhamdulillah guys, sebentar lagi tugas saya selesai sampai lingkar Pemalang, istirahat dan dilanjutkan kembali oleh Mamas Eko guys. Eko madang guys, alhamdulillah nih ketemu rezeki madang malam. Mama Eko baru kebangunan nih guys, diisi dulu amunisinya nanti biar bisa seger bawa mobil guys. Gaspol menuju pulang. Nih alhamdulillah Mamas Eko dapet pep, terima kasih. Aduh langsung nyengar-nyengir di mobil sepanjang jalan. Aduh. Ya mudah-mudahan semua doa-doa kalian dan kebaikan semua kalian. Tapi ini masih tetap nyerocos mulu nih. Mudah-mudahan untuk para subscriber Dedot semuanya ataupun yang nonton channel Dedot diberikan kesehatan dan nikmat rezeki dan Allah balas lebih-lebih. Mudah-mudahan rezekinya semua mengalir deras tanpa batas. Marang dulu. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan kembali nih guys dari kota Pemalang. Ini lampu merah nanggung nih guys. Masalahnya pertigaan jalan kecil, bukan jalan utama. Jalur gede ada mobil, bis segala macam, jalur warga. Tapi dibikin lampu merah. Memasuki wilayah kota Tegal guys, Tegal. Ini jalur lingkarnya lagi ada perbaikan nih guys, lagi dibenerin. Langsung nanti lewat tengah kota Tegal guys. Orang ngapak, orang penak. Ini salam untuk orang-orang Tegal ini dan orang-orang ngapaknya nih. Dulu Dedot waktu kalau mau arah ke Jogja lewat Tegal bisa, lewat Brebes ke Tanggungan bisa, nanti arah-arah Bumiayu, Aji Barang sana. Udah bisa mas? Bisa. Waduh, isowai, udah bisa guys, jadi nggak muter-muter orang gangsing. Kontainer mah pada ngambil kiri. Kalau bahasa Jawa mah kiwo. Banyak lampu merah sana guys. Bukan lampu merah mas, Bang Jo. Dulu waktu bongkaran Pekalongan apa? Pak mau nanya kalau jalan ini lewat mana? Oh sampai nanti lurus aja mas. Nanti ketemu Bang Jo 4 sampai nganan. Nah, terus nanti lokasinya sebelah kanan. Kebablasan guys, sampai lampu merah keempat tuh nanya lagi ke orang.
Pak, numpang nanya, Bang Jompat mana ya? Lah, maksudnya gimana, Mas? Kok Bang Jompat? Iya, tadi saya nanya di sana, katanya. Nanti ketemu Bang Jompat, ngambil nganan. Nah, ini kok saya nyari nggak ada nama Bang Jo, adanya R.A. Kartini, segala macem lah. Malah pada ngakak tukang beca. Lu sampean mau nyari jalan apa? Bang Jompat, katanya. Malah pada ketawa geli aja. Akhirnya kalau nggak salah Dedet nanya, ini Pak saya mau ke proyek tol Pak. Oh sampean ini Mas keliru, ini ke Bang Jo ketiga katanya. Kebablasan lagi lah, ini tempat nanya pertama ini. Wah udah pusing aja kan. Pak ini gimana Pak, saya tadi udah jalan-jalan nyari ke sono, udah muternya bingung lagi gitu. Lu sampai Bang Jompat nganan Mas nih. Ada yang nyeletuk tukang beca. Oh ini orang ini gak ngerti katanya. Bang Jo tuh lampu merah Mas, abang hijau katanya. Waduh dia bilang, habis solar ini ngepres. Aduh. Lalu terus saya gimana Pak? Ya nanti kamu ketemu lampu merah keempat nganan. Oh aduh. Iya Pak katanya. Lumayan udah muter-muter solarnya, aduh waktu itu kritis lagi kan, mana bawa tronton masih belum begitu mahir, pokoknya angel guys, beda bahasa, beda pengertian. Abang hijau, lampu merah, kirain nama jalan. Baru kebangunan guys, baru kebangunan. Jam 2 subuh nih. Habis ketiduran di depan gerbang tol guys. Siap dilanjutkan perjalanannya nih. Dari sini 222.
pengisian BBM nih guys, pengisian BBM, nambahin solar lagi nih. Mama sekonya tidur. Masuki wilayah Palimanan nih guys, alhamdulillah lancar. Makin kesini, makin hari ganti tahun, makin banyak mobil guys. Pagi siang malam makin rame, ngeri. Tetap selalu tenang dan selalu fokus guys bawa mobil. Ngeri-ngeri sedap. Sekarang mah udah nggak ada apa waktu renggang jeda, waktu mobil kosong hampir 24 jam full. Sekarang nggak di mana-mana rame. Apalagi kalau malam nih jam-jamnya para bus malam guys, was-was ngeri pokoknya. Apalagi di tol-tol nih. Jadi ajangnya para driver pada balapan, ngeri-ngeri. Khususnya tol Cipali nih, bahu jalan juga disikat terus, ngeri nggak tuh? Orang jalan ada yang ngambil jalan langsung orang. Aduh, ngeri. Menanjak guys, alias jalur mendaki, dan sebentar lagi jalur turunan. Batu Belenang Cipali nih guys. Biasanya di sini suka ada orang yang suka ngambil-ngambilin uang guys. Masuki jam 4 subuh nih guys, melintasi tol
Kertajati, Bandara Internasional Jawa Barat. Sistem kerjanya bagus nih guys. Tugas patroli tol ngawal mobil apa, dump truck nih, yang gak ada lampu belakangnya. Pikir ngapain, kok ini orang jalannya kok di kanan, biasanya kan di bahu jalan. Ternyata petugasnya ngawal guys. Jadi dia mengantisipasi tabrakan dari belakang. Alhamdulillah kan udah subuh. Ya paling dia ngawal sampai batas dia ngawal. Daerahnya kesananya kan udah lumayan mau terang. Mantap nih, mantap. Dan gak kerasa alhamdulillah juga nih guys, prediksi Dedot pas sesuai dengan harapan Dedot nih. Nyampe Subang subuh, alhamdulillah gak kesiangan. Dan saatnya keluar gerbang tol Subang nih guys. Hari udah pagi nih guys, baru kebangunan, subuh langsung tidur soalnya posisi truk aqua nggak ada yang jalan lagi. Ada aturan baru jam 12 malam sampai jam berapa, jam 5 atau jam 4 itu mereka wajib berhenti untuk istirahat. Dan lagi pula emang ngantuk, naik angkot juga nggak ada di subuh-subuh tuh. Mudah-mudahan masih ada truk aqua nih yang lewat. Soalnya malu guys, malu alias izin. Naik angkot sama Mas Eko-nya guys. Alun-alun Wisma. Naik di belah mana? Nggak dapat kalau siang, susah numpang aqua guys. Alun-alun Kota Subang. Ya, temen juga diganti apinya dulu sama engkol. Numpang rapper muda nih. Temennya sama Mas Eko. Alhamdulillah sampai. Isi be, Pak? Belum. Eko we. Mak. Gimana kok yuk? Assalamualaikum. Wah, adem euy. Awalnya dingin, diinjeknya juga enak, guys. Adem. Putih,
Sakit, Mak? Hah? Kamu sakit? Enggak, kekoleran. Waduh. Sakit toh, Mak? Enggak, kekoleran. Mau ini anak apa? Mau. Dodol. Mana? Oh, itu ada. Dibawain kemarin. Oh. Ya. Ini nama apa namanya? Madu, madu. Oh. Madu buat mama. Madu hitam, Mak. Madu buat mama. Dikasih. Duh, no kemarin dedek dadah gitu teh. Cantik, kan? Cantik. Pinter sih. Baru sembuh. Penonton mah. Oke guys, sekian dari trip perjalanan Dedot dan Mama Seko, dan ini udah nyampe rumah. Dedotnya malah ketiduran nih, baru bangun nih guys. Akhir kata Dedot ucapkan terima kasih dan salam semangat terus untuk kalian para pejuang rupiah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera. Semangat terus tanpa batas.